Hey, gue Kusman Sige dan jadi ceritanya gue mau bikin konten YouTube yang nggak tahu kapan mau diupload dan hari ini mau siaran. Hai, selamat datang di Cevlog, ceritanya vlog dari Kusman Sige. Jika Anda berkenan dengan video ini, silakan share, komen, dan subscribe. Oh, jangan lupa untuk like video ini ya. Tapi dislike juga nggak apa-apa sih. Saya tidak akan memaksa Anda untuk suka pada video ini. Selamat menikmati. Dan nanti siaran kali ini, gue senang banget karena bakal ada idola gue datang ke sini. Ada Danila. Yeay. 98,8 Raka FM Bandung, inspirasiku. Halo sahabat Raka, apa kabar Anda di sore hari ini? Hari apa nih? Oh iya, hari Rabu ya, tanggal 25 Oktober 2017. Ini gak, pasti gara-gara macet nih, gara-gara stres nih hari ini, macet banget. Sampai saya lupa loh hari ini hari apa. Oke, itu adalah tertawa yang tidak perlu karena memang tidak lucu. Lebih baik kita skip aja bagian ini. Assalamualaikum Akang atau Teteh. Lah gimana sih? Anda teh mendengarkan saya siaran atau enggak sih? Ini suara saya udah ngebas gini kayak cowok, masa masih dipanggil Teteh? Weh, kedatangan Ian Kan lah nih. Nggak ketahuan tiba-tiba datang. Ini bukan Geisha coy. Apa? Fasid. Cassandra, cinta dari jauh. Ah, musisi tapi pengetahuan musiknya cetek anjir. Gua cuma mengetahui pemusik-pemusik yang penting aja, band-band begini mah nggak penting. Yoi! Untuk Cassandra, jangan dulu marah. Kami hanya bercanda. Maklum jika tidak lucu. Meskipun kalian disebut tidak penting, tapi jauh lebih tidak penting lagi kami. Ada Danila di sini. Hey. Sambil nge-vlog. Aku pengen nyoba nge-vlog sih sebetulnya. Oh iya? Tapi aku nggak ngerti caranya. Ini juga baru nih. Oh iya? Perdana. Oh ini perdana? Yoi, dan ada Danila. Nah, kalau yang ini baru penting. Halo. Halo, apa kabar Danila? Baik, baik, baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk mempromosikan anak baru. Album kedua Danila yang bertajuk apa tuh judulnya teh? Lintasan Waktu. Ini yang mau saya puterin adalah lagu favorit saya juga nih. Mm-hmm. Kebetulan waktu peluncuran video klipnya sayang MC. Oh, itu yang waktu dia apa sih namanya teh? Bumi Sangkuriang. Ah, Bumi Sangkuriang, betul. Bumi Sangkuriang. Waktu itu sayang MC. Astaga. Ya udah sahabat Raka, ini dia Danila dengan Ada di Sana. Oh, yang terpester, iya ya, ada di sana ya. Iya, ada di sana. Iya, betul. Pertama kalinya saya nge-MC acara musik. Oh iya, tapi habis itu langsung ada job MC lagi. Tidak dong. Keren udah lagi langsung. Itu gue nge-MC dalam keadaan dari awal acara sampai akhir tuh mencret. Ah, lagi diare gitu? Iya, diare gara-gara minta riders. Susu ultra 1 liter terus gue teguk sampai habis. Langsung mencret itu? Langsung bereaksi. Boleh juga tuh buat bersihin bakteri kan. Iya emang langsung. Cuman jadi gak enak MC-nya. Tiap break langsung ke toilet. Menahan berarti pas lagi. Iya nahan. Mencret lagi. Masuk kak. Hai. Silakan, silakan. Lu stand up komedian bukan Kang? Iya. Dia kan ya? Iya. Pantes familiar siapa ya tadi? Oh serius, pernah lihat di mana? Di TV. Oh, orang jarang masuk TV juga. Akui saja kalau kamu senang. Ada yang mengenali kamu sebagai seorang stand up komedian. Jangan pura-pura merendah karena itu geleuh. Tahun 2015 akhirnya saya bisa ketemu langsung sama Danila waktu itu nge-MC di acara peluncuran video klip ya. Mm-hmm. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tuh sahabat Raka, saya tuh selama acara main chat itu. Oh, aku pikir itu mau keep it disimpen, ternyata aku suka sih gitu di on air kan. Karena saya tahu Danila itu
kalau nge-tweet suka yang berbau seperti itu. Itu memang ada salah satu akun yang ngelisik saya sejak tahun 2012 dan dia mengetahui kegiatan saya dan apa yang saya tweet. Dia tuh sih hati-hati di internet. Yang aku nge-tweet Tompi juga di retweet lagi, sialan. Dulu tuh zamannya Tompi yang cover kayak ngeracun jadi jazz itu loh. Menurut aku sih suaranya jadi ngeselin aja si Tompi. Padahal udah enak dangdut aja sih sebetulnya. Satu nge-tweet Tompi suara kayak ya. Retweet, emang hati-hati di internet. Jadi banyak yang tau. Tau udah bodo amat, emang kayak suaranya di era itu. Follow sih soalnya emang konten kayak emang lucu dia. Eh taunya dia kena. Kena lagi. Kena apaan? Emang lu ke Twitteran tuh ngecewetnya tuh lagi berak apa berak-berak di retweet semua. Tapi emang tahun itu emang suka sama berak ya? Enak banget sih, itu kalau lagi dulu tuh aku jarang banget buka handphone. Maksudnya oh, iya. Buka sosmed tuh pas lagi berak doang. Tiap mau berak, buka handphone terus. Emang berak enak banget kan? Enggak, maksudnya seenak-enaknya berak enggak pernah segitunya. Aku embrace banget momen berak tuh kayak, aduh mulus itu. Handphone, ada nge-tweet berak tuh enak banget. Itu tuh kayak berak tuh salah satu anugerah yang diberikan oleh yang maha kuasa di retweet itu tapi jadi rame gitu. Lama-lama pusing kan? Ini yang itu banyak banget. Saya komen aja. Kenapa sih? Gue nge-tweet banyak yang nge-tweet berak. Kenapa sih? Tompi waktu Tompi itu Tompinya yang nge-tweet nggak? Enggak sih. Kalau Tompi yang nge-tweet baru tuh bagus tuh, ya. Tapi habis di retweet sama si hati-hati di internet, dia notice nggak? Dianya? Ah, si Tompi. Enggak. Kayaknya enggak sih. Enggak. Kalaupun notice ya udah. Kayak pengen ngomong juga, iya sih Om Tompi. Baru main kayak tayo. Tapi aku langsung balas si hati-hati di internet tuh. Karena rusuh banget kan. Ah, sayang sih lu apa, anonim. Jadi nggak bisa kencan sama lu. Tapi perasaannya gimana itu? Kesel apa gimana? Pas kalau yang retweet barak sih enggak sih. Oh iya, udah emang tidur kayak gitu. Ya. Biarin aja gitu. Cuman yang pas Tompi, der langsung kayak aku bahkan baru inget, oh iya gue pernah nge-tweet ini ya gitu. Ketawa sih awalnya, terus lama-lama karena di retweet terus ada yang ngomong apaan sih lo gak jelas. Kayak ini udah mulai menyebalkan nih. Lama-lama terus udah aku balas, lama-lama jadi kayak ah udah biarin aja lah. Kayak gak ada abisnya gitu. Pada ketawa juga sih orang-orang lain juga kayak cik gue baca tweet lo yang Tompi itu. Mereka gak gimana-gimana, ketawa aja emang sembarangan aja mulutnya. Oke, balik lagi ke album terbaru Danila yang berjudul Lintasan Waktu ini. Berapa lagu di dalam albumnya? Ada 10. Kalau digitalnya sih sudah dari 18 September. Untuk rilisan fisik mungkin di bulan November. Karena kita mendahulukan yang pembeli box setnya dulu. Isinya ada kaset, tapi bukan kaset dari album ini. Memang di dalam kaset itu ada 3 track, 1 AA, yang 2 ini adalah track satu lagu aku yang aku bikin tahun 2012. Satu lagi lagu aku dan Nafa yang kita sempat bikin yang harusnya dimasukin ke telisik tapi nggak dimasukin. Sorry, maksudnya kaset apa? Kaset pita? Kaset ginian. Ini radio mbak, bukan TV, orang nggak bisa lihat. Kaset gituan lah. Ya, kaset gituan. Bentar, kaset gituan jadi amigo loh, apa deh? Ada kaset, ada pick gitar, ada gelang, sama ada apa, hip flask gitu, kayak tumbler minuman cowboy yang stop animal abuse. Jaga kesehatan, dan be free, asik, itu sih. Okay. Ini albumnya gak bakal didagangin nih. Oh iya, malah ke animal abuse. Ini musisi atau aktivis nih saya? Sama ngobrol sama siapa nih sebetulnya nih? Oh iya, dengerin album saya ya. Itu udah ada di platform digital. Ada Spotify, Apple Music, iTunes, dan lain-lain. Tapi nanti fisiknya akan keluar di bulan November. Jadi tunggu aja kalau mau beli fisik. Kalau gitu, Gusman Sike pamit. Danila juga pamit. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kuota Anda tidak terbuang sia-sia. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Danila, terima kasih. Thank you. Sudah mau nampang di vlog perdana. Yeay. Yoi. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Sudah hadir di sini juga. Aku mau siap. Call back dong. Apa? Gusman. Guzman MAN underscore C. Heeh. Kan? Enggak.
Di Polmek Danila. Dadah, thank you.